Sahabat bulu tangkis, perjuangan atlet Indonesia di French Open 2021 memasuki babak kedua. Harapan besar gelar juara tumbuh ketika 8 wakil Indonesia berhasil melangkah ke babak kedua. 3 di antaranya adalah unggulan teratas di sektor ganda putra. Fajar Alpian Rian Ardiantoy menjadi unggulan ketiga pada turnamen ini, harus berjuang menghadapi pasangan Christo Popov, Toma Junior Popov. Menghadapi pasangan tuan rumah, Fajarian berhasil menang 2 game langsung, 21-12, 21-15. Di ganda putra, Indonesia masih menantikan pasangan Ahsan Hendra dan Kevin Marcus yang masih belum bertanding. Dengan minimnya unggulan dari negara lain, peluang Indonesia untuk kembali juara di sektor ganda putra tentunya semakin besar.